Pemirsa di lapangan, karena melihat situasi dan kondisi yang saat ini adalah pandemi COVID-19 dengan keadaan anak-anak kita ini yang sangat memprihatinkan, sehingga saya sebagai Babinsa merasa terharu, terpanggil bagaimana anak-anak kita ini tidak terhalang dengan adanya COVID-19 ini. Sehingga saya berinisiatif beberapa tempat, saya mencoba untuk mengajar kepada anak-anak kita, di sisi lain memberikan motivasi. Karena kondisi keadaan seperti begini, bagaimana anak-anak kita yang dulunya di sekolah dihadapkan dengan kondisi yang di lapangan, mungkin kondisi COVID-19 ini, bagaimana sih dia bisa belajar dengan keadaan yang memperhatikan ini, dengan suasana yang banyak tantangan. Sehingga dalam hal ini kita juga ada beberapa hal yang kita pergunakan. Ada dua, yang pertama adalah luring, yaitu di luar jaringan dengan tatap muka langsung ya, seperti kita ini yang melihat yang ada di belakang saya, ini yang dimaksud adalah aluring di luar jaringan. Kemudian daring, yaitu dalam jaringan, tentunya dengan melalui WhatsApp kita mengirim dengan beberapa tempat dari rumah orang tua. Jadi bukan hanya untuk materi-materi saja yang kita ajarkan, tapi lebih dominan bagaimana supaya dia bisa bersemangat dengan keadaan sekarang ini. Jadi itu yang harus diberikan suatu motivasi kepada anak-anak kita, supaya tidak menyerah dengan keadaan. Jadi alhamdulillah dengan adanya Babinsa juga ini, dia bisa memberikan motivasi kepada anak bagaimana dia memiliki semangat hidup, bagaimana dia berdisiplin. Itu bagi kami di sekolah kami itu suatu kesyukuran dengan adanya Babinsa ini. Jadi pertimbangan dari sekolah kami sesuai dengan hasil rapat sebelum pembelajaran tahun ajaran, kami mengundang orang tua siswa. Jadi sesuai dengan kesepakatan, dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi masyarakat di sekitar yang sekolah kami itu rata-rata itu ekonomi menengah bawah. Jadi kesepakatan yang kami ambil dari Dewan Guru bersama orang tua siswa, sepakat pembelajaran luring, Pak. Mereka tidak mampu memenuhi ini ya, Pak, persyaratan untuk mengikuti proses belajar secara daring. Iya, ada, Pak, tapi cuma beberapa orang saja. Seperti itu. Termasuk sarana dan prasarana itu ya.
Iya, termasuk sarana-sarananya, karena sebagian besar siswa itu untuk fasilitas internet dengan HP itu masih minim. Senang. Saya itu senang, tapi lebih senang lagi kalau bisa belajar bersama di sekolah. Memang kenapa deh sampai harus belajar begini? Karena ada pandemi COVID-19. Kalau belajar begini sulitnya, ada kesulitan atau bagaimana? Terus rasanya diajar sama Pak Tentara bagaimana? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa. Ada metode-metode baru begitu? Iya. Ada kelucuan? Iya.